Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Nah kali ini saya akan perlihatkan batu-batu saya nih. Ini batu-batu saya semua ini. Pokoknya gak ada orangnya lah, ini punya saya nih. Jadi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi untuk batu Aceh, khususnya yang kemarin pesan sama saya untuk tasbih-tasbih lagi progres ya, on progress untuk tasbihnya atau gelang-gelangnya ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kalau sudah rapi kita akan update lagi. Oke, sahabat Daeng, saya akan coba update beberapa koleksi saya di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi khusus lapak ini, wajib hubungin saya ya, karena di nomor saya kita akan selalu layani juga harga sesuai dengan harga teman-teman yang jadi bagian di Geocache ini. Setiap keseluruhannya kita langsung update di sore hari ini. Tuh, kita di sini sudah ada lostun. Nah, lostunnya ada. Ini untuk estimasi kita kasih di harga. Oke, ini kita kasih di harga. Enaknya berapa nih? Ini saya juga bingung jawabnya nih. Pokoknya saya kasih estimasi di harga penawaran ya. Teman-teman boleh nawar di 200.000 atau 150.000. Intinya semakin banyak pengambilan, semakin besar kebijakan yang kita bisa kasih ya. Kita kasih coba karena bayangkan ini kristal udah ya. Tuh, udah kristal. Nah, saya kasih harganya yang sangat worth it banget ya. Pokoknya di sini harga paling murah ini saya akan kasih di harga 150.000, tergantung kualitas ya. Tergantung kualitas. Nih, ini juga saya update lagi nih. Ini yang paket kalau mau kita ada cincin ya, ada cincin, ada juga gelang. Kita kasih di harga 500.000, itu masih di harga penawaran. Nih. Oke, kita update lagi, ada juga yang semi cutting. Nih, semi cutting kita ada. Semi cutting juga ada. Ini juga yang putih merona ada. Ini kita bikin offline ya. Kemarin kita bikin live streaming di sini tembus di 70.000 penonton. Saya berharap dari penonton itu teman-teman ada upaya untuk langsung transaksi sama kami, karena kami pelapak itu kadang ya itulah perjuangan kami di lapak ini, tidak selamanya kita dapat pembeli, namun tetap kita konsisten ya. Enggak ada yang beli pun pengeluaran udah ratusan ribu karena memakan. Aku enggak ya? Aku enggak. Enggak. Iya, saya enggak. Iya, ya. Nih. Soalnya ini tadi kita udah dari kantor, sudah makan, sudah apa, udah aman. Tinggal kita lanjut lagi nih, ngemper lagi kita pokoknya mah. Mau yang ukiran juga boleh, nih kayak gini nih. Terus ada juga yang seperti ini black jet masuknya, black jet. Ini jenis black jet ya. Ah, gelang-gelang juga banyak nih, yang gelang-gelang. Ini Aceh semua ya, kita umumnya Aceh, bahan-bahan kami ya, giok. Udah teman-teman udah pasti tahu ya nilai plus dari batu-batu kami ini, khususnya buat terapi kesehatan tentunya. Buat terapi kesehatan ya. Ini juga ada nih, mau yang kecil apa yang gede nih? Mau yang kecil apa yang gede nih? Tinggal pilih. Tinggal pilih. Mau yang kecil apa yang gede, atau yang kombinasi kotak dan juga bulat. Ada juga yang bulat semuanya, kotak semuanya. Ini juga kotak semuanya nih. Oke. Ini juga ada yang solar, ini juga ada yang kita bikin kayak kujang ya. Mana lagi, ini ada juga bikin bulat seperti ini. Ini juga bahan-bahan kami ada ya. Ini not for sale, ini ya, not for sale. Ini enggak dijual, ini enggak dijual. Ini enggak dijual. Ya, not for sale. Ini ada juga yang polkas, pola kasar ya. Pola kasar, nih pola kasar. Ini pola kasar untuk cincin ya. Ada yang hijaunya juga, nih joroyo-royonya ada tuh. Yang kotak juga ada. Yang kotak ada, dan ini masih bongkahan, masih bongkahan. Ya, ada juga yang lebih warnanya, ini sebenarnya solar ya karakternya, cuman dia belum terlalu kristal. Kalau yang kristal solar ada nih, Aceh punya tapi ya. Karena solar itu kan ada dari Padang. Kalau ini kita punya kebetulan dari Aceh. Nih, dari Aceh, dan memang ada beberapa yang sudah kita bentuk kurang lebih seperti ini hasilnya nih. Nih, ini udah porcelain ya, kadar minyaknya udah kelihatan, kapurnya tinggal dikit. Tuh, size-nya beda-beda, dan porcelain itu fungsinya dia itu untuk minyak itu bisa mengkilap seperti ini tuh. Nih, makanya dia kelihatan minyaknya itu lebih ke porcelain. Ya, ini juga ada nih kecil. Kalau ini ringnya perak, yang lain itu material ringnya titanium dan juga ada alpaka nih.
tinggal pilih aja ya. Ini juga kita ada yang combong ya, ada juga Red Baron. Pilihannya banyak pokoknya. Ini di sini semuanya ini materialnya dari giok ya, yang kotak ya, semi kotak apa segala nih. Ini kita apa namanya? Nah ini nih, ini apa ini? Giok apa ini? Saya lupa ini. Itu. Ini cincin-cincin juga ada ya. Tapi untuk harga memang saya tidak detail menyampaikan karena teman-teman tinggal WhatsApp aja ke saya. Harganya nanti kita akan kasih ya. WA aja ke 0813-844-27618 ya, di WhatsApp aja. Bisa WA atau by phone ya. Selagi saya tidak sibuk, kita bisa bantu. Karena memang lapak ini tuh saya sebagai penanggung jawabnya ya. Jadi saya ownernya, saya juga timnya. Jadi semuanya serba saya dah. Ini hijaunya enak ini. Kalau sudah naik kering, wah. Kita bisa lihat nih tuh. Tuh, malah gundalanya kelihatan tuh. Gundala kalian kasihan itu kemarin dia hujan-hujanan, dia panas-panasan ya kan. Banjir-banjiran tapi tetap semangat ya. Buktinya sampai sekarang masih bisa kita pakai untuk kunjungan-kunjungan ke beberapa lapak ya. Untuk mensupport sahabat-sahabat Daeng dimanapun berada. Tuh ada. Ini untuk ini maksudnya S ya, giok S apa-apa nih. Nih, ini kalau kayak gini dia kurang lebih jadinya sama seperti ini. Nih, tuh. Sama seperti ini jadinya. Nah, kalau itu banyak banget lah pokoknya. Ini liatin semuanya. Ini di sini juga ada teratai. Teratai lumayan ya kualitasnya. Teman-teman bisa lihat ini teratainya. Tuh. Ini bongkahan teratai kita kasih di harga. Ini tuh gue bongkahan teratai ini karena memang ini kristal ya. Kita buka harga di 250 atau 200 monggo. Intinya berapapun penawaran teman-teman silakan ajukan. Apalagi pengambilan banyak, insya Allah kita bisa kasih kebijakan ya. Tuh, oh ini juga nih. Ini solar, solar Aceh. Ini kita udah liatin ya, solar Aceh. Semakin kristal semakin bagus. Ini yang S-nya. Ini gioknya dan ini adem banget loh, ini airnya ini adem banget. Tuh. Adem banget alhamdulillah ya, karena beberapa teman-teman penghobi batu akik juga itu mencari khusus untuk liputan-liputan khusus giok Aceh, makanya kita update sekarang. Kemarin kita bikin live streamingnya, hari ini kita bikin offline-nya ya. Ini juga nih, cakep juga nih, ini begini-begini nih kualitasnya. Begini-begini kualitasnya cakep-cakep. Cincin kebetulan yang hijau begini kita lagi kosong. Lagi kosong cincin yang begini, yang bentuk begini ya. Jadi adanya kita yang putih itu. Tapi nanti insya Allah kita buat karena kita sudah bikin pola kasarnya nih tuh. Kalau mau berkreasi sendiri, mending bikin sendiri tuh. Nah, sudah dibor. Nah, tinggal dieksekusi. Oke, untuk teman-teman itu tadi hasil liputan saya ya. Jadi saya perlihatkan sebagian besar dari koleksi. Walaupun sebenarnya kita masih ada berapa ton ya, kurang lebih banyak lah, mau ratusan kilo juga kita ada. Tapi kita perlihatkan aja dulu untuk skala kecilnya. Skala kecilnya sebagai bahan referensi buat teman-teman. Ini juga ada nih, antik nih. Pokoknya yang antik-antik juga ada. Yang menarik di sini dia sudah antik, dia Aceh lagi, bahan Aceh. Coba kurang istimewa apa coba? Ini lavender ada juga nih. Ini batu-batu lain selain batu Aceh ini kita jadikan sebagai pemanis atau pelengkap ya, karena seleranya orang kan beda-beda. Minimal kami berupaya untuk memberikan pilihan, tentunya dengan harga-harga yang menarik. Jadi bagi teman-teman seperti biasa bisa langsung hubungin kontak Daeng juga bisa di 0813-844-27618. Insya Allah bisa by phone atau via WhatsApp. Skemanya untuk skema penjualannya seperti biasa, dana ditransfer barang kita kirim, insya Allah amanah. Jadi kalau teman-teman pengen belanja bisa langsung WhatsApp, screenshot mau yang mana, transfer dananya, barang saya akan kirim sesuai alamat masing-masing ya. Oh ini juga ada yang cutting. Oke, sahabat Daeng, sudah saya perlihatkan ya beberapa koleksi di lapak kami. Kita akan tayangkan di hari ini kalau nggak besok ya. Nah, yang penting kita sudah perlihatkan untuk offline-nya. Mantap. Ini bong.
bongkahannya banyak. Kita masih di Rawabening tuh. Suasananya sore begini nih. Tuh. Oke, sahabat Daeng, itu tadi yang sering bisa di salah satu lapak Daeng yang spesialis kita ini memang Aceh ya, giok Aceh dan beberapa jenis bahan Aceh yang lainnya. Jadi bagi teman-teman bisa baik-baik untuk via WhatsApp aja. Oke, sampai ketemu lagi di vlog ini. Salam kopi kerat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semuanya yang sudah memberikan apresiasi dengan menonton di channel Daeng. Thank you. Kita close di bongkahannya aja ya.